Ini kita ambil sampel dari unitnya Honda City. City yang baru ya. Tapi sudah ada kendala di kebocoran seal pinion atau seal gardan. Seal as. Penyebutannya wilayah beda-beda sih. Jadi pengecekan sebelumnya sudah kita lakukan ya, di sini letak kebocorannya nyata di sini tuh. Ini kan warnanya bening olinya, berarti kan bukan oli mesin, tetapi oli transmisi, karena ini mobil penggeraknya manual. Jadi prosesnya akan lebih gampang sedikit. Nah, ini kebocorannya di sini. Yalah, kita langsung kerjakan saja. Kemudian dicutik CV joinnya dengan besi yang tipis agar knakel ini bisa diturunkan. Yes, posisi sudah aman ini. Cara melepas seal bisa dengan begini saja, karena dia gampang sekali ya, tuh sudah lepas ya. Jadi kebocoran ada di bagian yang ini. Ya, kita coba dulu. Ini. Jadi jawaban dari pertanyaan abang, ini penyebab kebocoran dari as roda. Oke, kita langsung ke proses penggantian ya. Genuine part Honda style. Ini yang lama, ini yang baru. Ya kak, langsung dipasang aja kak. Template ini kono kak. Kita kerja nggak pakai lama, langsung cat set. Pekerjaan kita banyak numpuk tuh. Ingat pada saat melakukan pemasangan seal yang baru itu harus benar-benar presisi, nggak boleh miring ya. Kalau miring dia akan rembes lagi. Nah, kemudian dibersihkan tepiannya saja untuk agar lemnya menempel baik. Kemudian dibersihkan. Wah, kameranya kesempit. Kasih lem tribon kita pakai buat tepian. Jadi untuk menutup pori-pori perbatasan antara seal karet dengan aluminium body transmisinya. Ya, ini udah selesai ya. Jadi bisa ditunggu kering beberapa saat, nanti baru bisa di-start. Ya, yes, selanjutnya dipasang kembali. Oke, sekian ya, kita ambil poinnya saja. Untuk proses bongkar pasang bisalah dilakukan di bengkel. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.